guys, welcome back to my channel YouTube Dewi Monica Kitchen. Salam sehat, sukses selalu buat semuanya. Di mana Anda berada, semoga selalu diberi kelancaran aktivitasnya dan dimurahkan rezekinya ya. Kali ini saya mau berbagi resep kue semprong atau kue simping yang dikenal sebagai suguhan lebaran biasanya ya. Dan pengen tahu apa saja bahannya? Yuk tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Langkah pertama, kita masukkan telur ke dalam wadah ya. Dan masukkan gula halusnya. Boleh pakai gula pasir biasa ya. Lalu kita masukkan SP-nya. Dan kita kocok pakai whisk atau boleh juga pakai ya. Lalu kita masukkan setengah tutup vanila. Kocok sampai benar-benar tercampur halus ya. Lalu kita masukkan santan karanya. Dan kocok lagi sampai tercampur rata. Masukkan mentega yang tadi sudah saya lelehkan di atas air panas ya, dan ini sudah dingin. Masukkan tepung terigunya. Masukkan tepung tapioka. Lalu kita pelan-pelan aduknya ya, sampai rata seperti ini. Lalu masukkan airnya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kira-kira seperti ini, masih kental seperti ini ya teman-teman. Jika kue semprongnya pengen yang agak tebal, adonannya kita bikin kental ya teman-teman. Jika pengen tipis ya tinggal kita tambahin lagi airnya ya. Masukkan wijen yang sudah saya sangrai tadi ya. Masukkan jus jahe yang tadi saya parut, udah saya saring ya. Lalu kita aduk-aduk sebentar. Ini yang bikin rasanya itu tambah enak nanti ya. Aduk sampai rata, lalu kita bagi menjadi 3 bagian ya. Lalu kita kasih 1 tetes warna hijau. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk
untuk satu bagian saya kasih warna merah jambu ya. Seperti biasa kita aduk-aduk lagi sampai tercampur. Lalu sisihkan untuk satu bagian, tidak saya kasih warna ya. Selanjutnya kita siapkan alat bakarnya. Ini seperti ini, saya menggunakan alat ukuran paling kecil ya. Lalu kita siapkan mentega buat awal permulaan ya. Setelah kita panaskan alatnya, kita olesi mentega tipis seperti ini ya. Cukup sekali saja. Lalu kita panaskan di atas kompor yang api paling kecil ya. Sambil kita balikkan biar alatnya panas terlebih dahulu. Siap adonan, kita masukkan sedikit seperti ini ya. Tutup rapat, lalu kita bakar ya. Ini di bagian gagangnya udah ada kunciannya ya. Dan kita fokus sambil duduk seperti ini ya. Kita manggang kurang lebih 2 menit ini ya, dibolak-balik. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita lakukan sampai habis ya. 4 bakarnya ini panas teman-teman ya, ada suaranya jos gitu ya. Perlu kesabaran teman-teman, lumayan menyenangkan ya. Ini hasilnya seperti ini. Sambil duduk di depan kompor ya, senang banget karena hasilnya ini jadi banyak banget ya. Ini alatnya terlalu kecil ya teman-teman ya. Jika kalian ingin mencoba, beli alatnya yang lebih gede ya teman-teman ya, biar cepat cara membakarnya, cepat selesai juga ya. Dan ini cara untuk melipat juga agak kesulitan ya, karena alatnya ini terlalu kecil. Sambil saya bantu pakai lepit pakai tangan ya. Dan akhirnya jadi juga seperti ini ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen. Selamat mencoba dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya.